Pemirsa, berbeda dengan DKI Jakarta, Pemkot Depok melarang buka bersama. Pemkot Depok telah membuat edaran terkait teknis pelaksanaan Ramadan di masa pandemi. Pemkot Depok telah membuat surat edaran terkait teknis pelaksanaan Ramadan. Untuk salat tarawih boleh dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan wajib menggunakan masker. Sementara untuk buka bersama, Pemkot masih melakukan pelarangan karena rentan penularan COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap lokasi buka bersama dan akan melakukan sanksi pembubaran jika ditemukan. Ya, ada pelarangan buka puasa bersama ya secara beramai-ramai karena akan menyebabkan terjadi penularan COVID-19. Ya, karena ketika makan kan kita buka masker. Kalau sholat kita masih bisa menggunakan. Dari mulai Satpol PP pasti akan jaga tempat-tempat yang rawan terhadap buka puasa bersama secara massal. Yang kedua, ya camat, lurah, dan para RT, para RW juga kami ajak kerjasama agar jangan sampai ada satu acara yang besar sehingga menimbulkan daerah zona baru lagi. Karena sekarang sudah orange, pengen mendekati kuning nih. Jangan sampai gara-gara buka puasa nanti.